guys, the best model untuk Alphard yang generasi kedua. Generasi kedua itu seperti biasa saya selalu menjelaskan lagi, dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Nah, kenapa saya bilang the best body kit ataupun the best model upgrade-an? Karena mobil ini banyak banget yang kita melakukan pengerjaannya. Nah, selain itu juga mobil ini awalnya masuk ingin melakukan perubahan di bagian bumper aja. Tetapi setelah ia melihat dari bengkel kita ini ada melakukan pengerjaan untuk custom headlamp dan juga reflektor. Nah, beliau minta dirubah juga. Nah, jadi coba kita lihat dulu. Untuk di bagian headlamp ini, yang biasa kita custom itu adalah kita kasih ring. Setelah itu juga ada devil juga. Ada juga di bagian sen running. Nah, ini fungsinya supaya pemanis aja. Jadi kalau mobil standarnya itu nggak begitu matching. Jadi supaya kita lebih matchingkan lagi, kita kasih custom headlamp supaya suasananya, penampilannya itu lebih menarik lagi di bagian lampunya. Jadi mobilnya udah nggak standar lagi. Nah, selain itu juga bodi mobilnya ini kita coating. Jadi kalian lihat nih, ini benar-benar mengkilat banget hasil coatingan kita, karena kita menggunakan produk yang the best-nya lah guys, paling terbagusnya untuk jenis kelas coating tersebut. Jadi selain itu juga dari segi pemasangan, bengkel kita selalu mengutamakan kualitas. Pokoknya kalau kalian yang melakukan pemasangan di bengkel kita ini, pasti selalu kita berikan garansi. Apabila kita melakukan pemasangannya tuh ada yang nggak rapi, ada yang kurang presisi, kita kasih yang terbaik, pokoknya kita kasih garansi. Nah, selain itu juga samping juga semua sudah terpasang, dan sampingnya karena ini polos, mobil ini kita pasangkan bagian samping. Nah, mobil ini sebenarnya dari ownernya dia baru beli, dia ngangkat second, belum dipakai sama dia, baru ngambil dari showroom, langsung di drop ke tempat kita untuk melakukan pengupgradean seperti ini. Nah, lampu belakangnya langsung kita ke bagian belakang yuk. Nah, untuk lampu belakang nih guys, kalian lihat nih guys, keren pokoknya modelnya. Nah, ini kita kasihkan dengan aftermarket model yang running. Dan ini semua fungsinya sudah, modelnya sudah LED, jadi udah nggak seperti yang standarnya lagi. Karena setelah kita melakukan pemasangan seperti ini, kalau kita nggak pasang bagian stop lamp, masih agak kurang gimana gitu. Nah, makanya kalau kalian yang setia nonton di channel YouTube Dian Body Kit, akhir-akhir ini banyak banget kita melakukan pengerjaan untuk mobil Alphard seperti ini, yang mereka gantikan juga di bagian stop lamp. Nah, stop lamp saya tekankan lagi, ini tidak include, jadi kalian beli lagi terpisah karena ini aftermarket. Jadi kalau kalian yang ingin mengupgrade seperti ini tidak include, atau kalian yang hanya ingin melakukan pemasangan stop lamp aja. Nah, di kita juga menyediakan, nanti tinggal WA aja yang ada di nomor di deskripsi, ditanya dulu stoknya ada apa enggak. Nah, belakang juga semua pemasangannya sudah rapi, pokoknya udah benar-benar the best banget kita melakukan pengerjaan. Nah, nanti lihat juga nih untuk hasilnya seperti apa, kalian lihat dulu video berikut ini.